Oke guys, kali ini tujuannya adalah jalan-jalan di pinggir pantai. Kalau ada ikan kita tembak, kalau enggak kita hanya untuk jalan-jalan. Itu pemandangan Semarang, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Ini saya bersama Putra. Nah, dia adalah masternya master Samudra Pantura. Rumahnya dekat laut tapi dia takut sama laut. Katanya kalau masuk laut ikannya pada mati. Kita harus sungkem. Kalau ketemu dia kita harus sungkem. Itu penampakannya. Halo Tra. How are you? Murah senyum dia. Esa. Oh ya, sip. Melewati hutan belantara yang menakutkan. Ini guys, demi sebuah hobi, tujuan utama adalah bahagia itu sederhana, tidak lebay, tidak gaya-gayanan, murah meriah. Spot ini dari rumah kurang lebih 5-10 menit. Kali ini saya bersama Mbah Dur, selalu bawa dua senapan atau kalau enggak busur panah. Mbah, ini Mbah. Nah, ini tak penampakan beliau, penguasa Samudra Pantura. Ya, sesepuhnya penembak ikan di wilayah Samudra Pantura, guys. Kalau main di Pelabuhan Kendal harus ketemu beliau. Sekarang badai, ombaknya, anginnya semakin kencang. Kita manuver dulu untuk kembali pulang. Perjuangan Mbah Super I. Perjuangan sniper sejati. Jack Naper. Penguasa laut pantai utara. Wah, temen anak jeglungan itu. Wah, itu malah tak dulu ya. Tinggal kayak jeglungan ini. Masternya master penembak ikan. Oh, Pak Begor yang